Samsung Octa-Core 3 jutaan. Hanya Galaxy J7. Harga resmi Galaxy J7 bulan ini adalah 3,6 juta rupiahan lah. Tapi kalau kamu belinya pas lagi ada program diskon di toko online, bisa dapat harga yang lebih miring lagi. Apalagi kalau kamu masuk toko online-nya lewat shopback.co.id. Kamu bisa dapat cashback lagi sekitar 2,5% untuk barang elektronik, 6% buat yang non-elektronik, sampai 10% buat barang fashion. Asik kan? Jadi kalau kamu beli J7-nya di Lazada misalnya nih ya, lumayan dapat tabungan cashback di shopback.co.id-nya sekitar 65 ribuan lah kira-kira. Oke, balik lagi ke Galaxy J7-nya. Di box-nya tertulis Made in Indonesia ya. Mantap, biasanya Made in Vietnam kalau yang dulu-dulu. Bosan mana Indonesia sama Vietnam coba. Well anyway, di dalam box ada device-nya. Galaxy J7 warna hitam. Lalu kitab-kitab. Kemudian earphone. Well made kelihatannya ya earphone-nya. Oke, mantap. Next ada kabel data, kepala charger dengan output 1,55 ampere, lumayan lah ya. Lalu baterainya berkapasitas 3000 mAh. Dan udah, ini dia semua yang ada di dalam box pembelian. Kembali mengadopsi minimal organik desainnya Galaxy S3 yang orientasinya terpusat pada kenyamanan menggenggam yang terasa lebih natural tanpa sudut yang tajam, memang sukses membuat desain Galaxy J7 ini terasa seperti jodohnya telapak tangan kita. Feel menggenggamnya enak banget, tapi saking terasa naturalnya sekaligus juga berasa licin. Tiap detailnya digarap dengan akurasi tinggi, bobotnya berat. Soliditasnya juga layak diacungi dua jempol. Frame chrome-nya masih terasa plastik memang, tapi tetap well made. Ini terlihat dari pantulan cahaya yang lebih konsisten. Minusnya di LED notifikasi dan lampu backlight tombol kapasitif di bawah layar yang sangat disayangkan masih absen. Desainnya yang walau nggak jelek sih, tapi kalau kata saya agak membosankan kali ya. Bezel sekeliling layar juga bukan yang tertipis di kelasnya. Dan satu lagi, saya sarankan buat pakai casing tambahan kalau mau awet ya. Karena dipakai 1-2 bulanan aja, cat belakangnya udah ada baret-baret, men. UI-nya terasa responsif. Hanya karena pengen terasa responsif itu, jadinya fitur-fitur gestur yang terasa memudahkan harus dipangkas. Nggak ada double tap to wake, dan jempol kita juga wajib stretching ke atas layar kalau mau menarik bar notifikasi misalnya di layar yang sebesar ini. Jadinya lumayan repot kan? Untungnya, pilihan kustomisasinya terbilang mewah. Ketika kita memilih sebuah theme, banyak aspek di UI-nya yang diselaraskan dengan theme yang kita setel. Kayak dialer, bar notifikasi, kalender, sampai kalkulator. Dan jumlah theme yang bisa kita pilih terus bertambah tiap minggunya. Dan sekarang, pilihan theme-nya ada di sekitar 250 theme-an lah, dan semuanya gratis. Jadi dijamin nggak bakal bikin bosen. UI-nya juga membolehkan sebagian file aplikasi atau game dipindahkan ke memori microSD. Jadi UI-nya, buat yang suka UI yang gegas, cocok. Tapi buat yang pengen UI yang intuitif, mungkin agak kurang seru kali ya. Display-nya udah pakai Super AMOLED, walau masih beresolusi HD dan belum Full HD. Artinya, walau kerapatan layarnya nggak istimewa, hanya di kisaran 267 ppi aja, namun kerenyahan warna-warni yang terpancarkan, keterlihatan pada sudut pandang rendah, hingga sensitivitas layarnya terbilang jempolan. Buat aktivitas menonton video beresolusi tinggi, terlihat nggak signifikan perbedaannya dengan panel layar Full HD-nya Meizu M2 Note atau Asus Perfone S. Buat browsing juga emang kelihatan lebih halus layar Full HD sih, tapi nggak terlalu signifikan bedanya kalau kata saya sih. Dan ingat, layar resolusi yang rendah bisa menghemat baterai dan bikin gaming HD jadi lebih lancar. So, buat sektor layar, kalau buat saya sih nggak ada masalah. Otak yang dipasangkan yaitu Exynos 7580 udah tergolong kekinian lah. Karena di dalamnya ada modem 4G LTE, arsitekturnya juga udah 64 bit dan GPU yang disandingkannya yaitu Mali T720 MP2 yang udah teruji kepiawaiannya dalam menggoreng grafik 3D. Hasilnya jelas, gaming HD terasa lebih nyaman dari biasanya di Galaxy J7 ini.
Bukan hanya karena grafis 3D-nya yang mengalir mulus, namun juga suhu back cover yang dingin, daya tahan baterai yang terkesan tak kenal lelah, sampai memori internal yang lega. Usable-nya di 11,5GB dan fleksibel karena bisa memindahkan aplikasi ke microSD. Semuanya tampak bersinergi untuk membuat nyaman aktivitas bergaming ria kita. Jadi ya, khusus aktivitas gaming HD, Galaxy J7 ini berasa lebih nyaman dibandingkan Asus Zenfone 2 yang baterainya lebih boros, atau Xperia M4 Aqua yang punya memori internal yang mepet, atau juga Xiaomi Mi 4i yang memorinya kurang fleksibel, plus bodinya yang hot cuy. Yap, seperti yang dimention sebelumnya, baterainya awet benar. Seharian full nggak pernah ada masalah, kecuali dipakai gaming HD terus-terusan. Waktu standby-nya bagus, kalau lagi nggak dipakai baterainya nyaris nggak berkurang. Hasilnya sukses nyala hingga lebih dari 26 jam, dengan screen on time 4 jam setengah. Mantap kan? RAM-nya hanya 1,5GB. Alhasil free RAM-nya nggak besar, rata-rata di sekitar 400-600MB aja. Kalau demikian, nggak ada tuh ceritanya RAM tekor sampai bikin gaming HD force close atau multitasking lemot misalnya. Segalanya berjalan dengan cepat dan halus. Bahkan berpindah-pindah dari game HD yang satu ke game HD yang lain, si Galaxy J7 ini masih sanggupen. Keren-keren. Konektivitas 4G-nya juga fleksibel banget. Support di 900MHz, 1800MHz, hingga TDD 2300MHz-nya 4G Smartfren dan Bolt. Dengan catatan, kalau pakai kartu Smartfren, nggak bisa dipakai telepon atau SMS. Karena telepon nama SMS Smartfren masih pakai jaringan CDMA ya. USB on the go juga udah support, alhamdulillah. Pokoknya di sektor hardware, semuanya oke, kecuali sensor. Minim banget, nggak ada sensor gyroskop, magnetik, bahkan ambient light sensor buat auto brightness juga harus absen. Oke, lanjut ke kamera. Setelah beberapa kali saya bandingkan, sepertinya memang kameranya sama dengan kamera Galaxy J5. Walau pengennya sih kamera J7 ada upgrade ya, kan harganya lebih mahal. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya kameranya sudah sangat bisa diandalkan untuk memotret di berbagai kondisi, bahkan yang cukup menantang sekalipun. Walau mungkin belum jadi kamera terbaik di kisaran harganya. Low light dengan flash? Oke, low light tanpa flash? Masih sanggup juga. Memotret close up? Jagonya. Aperture di f/1.9 bisa bikin efek bokehnya tuh halus banget. Dynamic range-nya juga nggak ngecewain. Terlihat karakter hasil tangkapannya natural ya, yang artinya warna-warni yang terpancar nggak banyak diboosting oleh software kameranya. Kamera depannya saya bilang bagus, ketajamannya oke dan udah pakai lensa wide angle. Lampu flash di depannya juga memungkinkan kita bisa tetap selfie dalam gelap, di mana kamera depan HP lain nggak bisa. Walau ya hasilnya nggak bakal bagus-bagus amat sih, tapi kan yang penting bisa. UI kameranya nggak ada yang aneh, ada mode pro sih, tapi ternyata masih setengah pro, karena pengaturannya nggak begitu lengkap. Jadi kameranya, well, bukan yang terbaik, tapi sudah baik. Musik playernya hanya mengandalkan Google Play Music. Cara keluaran suara sih nggak ada masalah. Tapi karena nggak bisa muter musik berdasarkan folder, memaksa saya harus install aplikasi musik pihak ketiga seperti PowerM. Earphone bawaannya memang belum bertipe in-ear monitor, tapi kualitasnya bagus. Setelah berturut-turut mereview beberapa HP Tiongkok yang memberikan earphone bawaannya masing-masing, dan sekarang menjajal earphone-nya Galaxy J7 ini tuh, well, sedikit banyak sukses menorehkan kesan di benak saya bahwa kualitas Samsung tuh emang beda. Tiap detailnya nggak ada yang dibiarkan asal ada. Speaker bodinya juga nggak cempreng, cukup punya kedalaman. Hanya sayangnya, belum masuk ke jajaran speaker body yang ternyaring di pasaran. Oke, nggak terasa udah kesimpulan. Jadi yang saya suka dari Galaxy J7 ini, kalau dirangkum dalam satu kalimat adalah kualitas yang merata di tiap sektor menjadikannya HP yang bagus. Galaxy J7 bukan HP dengan kamera terkeren di kelasnya, tapi kameranya udah keren. Displaynya juga bukan yang termantap, tapi udah mantap. UI-nya bukan yang teringan,
tapi udah ringan. Prosesornya bukan yang tercepat, tapi udah cepat. Yang menonjol dari Galaxy J7 ini paling hanya daya tahan baterainya yang super awet. Selain itu merata, tapi juga nggak ada yang dibiarkan kualitasnya asal-asalan. Mungkin buat yang pengen main VR atau butuh kompas magnetik misalnya, Galaxy J7 ini bukan HP idaman kamu. Tapi buat saya pribadi, kekurangan yang benar-benar kerasanya bukan di sensor yang nggak lengkap misalnya, resolusi layar yang belum full HD, RAM yang nanggung, atau speaker body yang kurang kencang. Tapi lebih di nggak adanya LED notifikasi dan desain estetikanya yang bikin orang nggak ngeh kalau saya ganti HP baru. Karena dari zaman Galaxy Grand Duos, Galaxy Mega, Galaxy Core, Galaxy S4, Galaxy E, sampai Galaxy Note 1 dan 2, ya kayak begini model-modelnya. Jadi bisa dibilang ini model yang umurnya udah 3-4 tahunan. Ya tapi terlepas dari itu semua, Galaxy J7 adalah HP dari brand Samsung minimal yang bisa saya pakai sebagai daily driver. Karena experience-nya berasa komplit, serba bisa, dan fleksibel. Oke guys, thanks for watching. Mohon maaf bila ada info-info yang kelewat atau kurang akurat. Jadilah pahlawan pemberantas kegaptekan teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Nikos out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.